Nama saya Muhammad Aris Rizki. Orang biasa memanggil saya Aris. Tahun 2010 adalah tahun pertama saya mengabdi kepada negara sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan. Sejak saat itu, banyak sekali pelajaran hidup, norma, dan pengalaman saya dapatkan. Pelatihan-pelatihan saya ikuti sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan yang harus tetap belajar dan menimba ilmu sampai saat ini. Saat ini, saya bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung pada Prodi Diploma 4 Promosi Kesehatan sebagai dosen fungsional dan diberi tugas tambahan sebagai penanggung jawab laboratorium jurusan promosi kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan layanan kepada mahasiswa, dosen, instruktur, dan pengguna eksternal. Mengedepankan pelayanan yang prima kepada pengguna laboratorium, maka saya berinovasi dalam penggunaan sistem manajemen laboratorium. Sistem ini berisi pencatatan pengunjung laboratorium, katalog alat laboratorium, dan peminjaman alat laboratorium. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah dalam monitoring pengunjung dan peminjaman alat laboratorium secara real-time. Saya Muhammad Aris Rizki, bersama Poltekkes Bandung, Anda meraih sukses.